Guna menjalin sinergitas, Polres Tebing Tinggi menggelar silaturahmi antara insan pers dan seluruh stakeholder Kota Tebing Tinggi di Aula Kamtibmas Polres Tebing Tinggi. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi menjelaskan komitmen Polres dalam mendukung program kerja Presiden Joko Widodo serta melaksanakan 7 program prioritas Kapolri. Selain itu, Kapolres juga menjelaskan kondisi Kamtibmas dan penyelesaian seluruh kasus tindak pidana yang ditangani Polres Tebing Tinggi pada tahun 2019, serta program prioritas pada tahun 2020 akan lebih menekankan sikap humanis dalam menyelesaikan kasus. Kepada seluruh stakeholder, Kapolres berharap agar dapat bersama-sama mencegah kriminalitas, khususnya pencegahan narkoba. Terima kasih Mas pertanyaannya. Yang pertama adalah pertama memang ada laporan masyarakat dan ada kejadian. Kemudian kita melaksanakan investigasi dan rata-rata hampir 98% ya kita mencari keberadaan pelakunya. Tapi yang utama adalah pada saat kita melakukan pendalaman informasinya itulah yang utama. Karena tadi kejadian orang kasus pembunuhan, kita melakukan penyidikan dengan mencari informasi dari para saksi-saksi itu kan, sampai berapa orang ya kita lakukan. Karena kalau enggak nanti ada kayak puzzle tuh yang hilang. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Tribrata TV, Salam Tribrata.